tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran, oh di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ini. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2022. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita. Sis Grace dan Bro Viring. Jasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik
Bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Jokowi terus saya nggak pidato. Kaisang. Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut. Leo ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin. Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis, Gandro, Mas, Mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan.